Assalamualaikum. Gimana kabarnya bosku? Ini katanya saya dengar-dengar kabar ini kamu mau museum, karena apa gimana? Oh iya, pengennya gitu, biar kayak sapu angin ya. Kata teman-teman kan teman pajangan ya. Coba ya tak hidupin ya. Coba. Tes. Punya Facebook kamu, Zal? Dulu punya. Rizal Rang. Iya. Ini WA ini masih ya? Aktif? Masih aktif. WA yang ini? Iya, bisa di chat teman-teman. Santai aja. Santai aja, gak apa-apa ini. Iya. Tutup. Buka lagi. Hujan. Weh. Pijet. Saya kan terinspirasi dari film Jepang. Suka kakek Sugiyo. Iya. Mak mana San? Nah, ini, kan biasanya ini, sering mak ketemu. Iya. Nah, ini Mak. Assalamualaikum Mak. Waduh. Gimana kabarnya Mak? Baik-baik. Alhamdulillah. Ini Maknya. Saya biasanya nonton Mak tuh di YouTube-nya Rizal. Iya. Sering muncul kan dulu Mak? Iya. Ini dari mana? Bondowoso Mak. Jauh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dani Longor di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kembali di konten sidak teman-teman. Hari ini saya bakalan pergi ke Pasuruan. Itu bakalan sidak rumahnya Rizal Ran. Sesuai request teman-teman kemarin kan banyak yang request itu coba sidak rumahnya Rizal Ran. Kemudian kita lihat koleksi motor apa aja yang ada di rumah Rizal Ran. Terus yang ready apa aja. Terus saya juga pengen tahu itu kabar dari apa namanya, Satria FU-nya itu ya, saya lupa namanya teman-teman. Nanti kita lihat, katanya itu bakalan dimuseumkan, saya juga kurang tahu. Hari ini saya bakalan naik BMW ya teman-teman. Hari ini saya bakalan naik BMW karena L1 siap itu lagi kurang ready. Jadi gimana perjalanannya buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, ini udah sampai di rumahnya Rizal. Sedikit lumayan jauh ternyata. Lumayan panas kalau dari arah Mojokerto ke sini itu barusan sekitar 1 jam gitulah teman-teman. Enggak tahu kalau dari rumah yang asli, kalau dari rumah Bondowoso ke sini mungkin 5 jam lah teman-teman. Kita langsung sidak rumahnya Rizal. Banyak sekali kan teman-teman yang request, "Bang, coba main ke rumahnya Rizal. Lihat koleksi-koleksi motornya yang ada di rumahnya Rizal gitu." Ini kita langsung masuk aja, kita sita teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, anak ganteng. Apa kabar anak ganteng? Assalamualaikum. Gimana kabarnya bosku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, akhirnya saya perdana ini ya. Perdana. Ya. Perdana bisa main ke rumahnya Rizal Rans Entertainment. Kayaknya sama tadi. Oh enggak, aman. Aman. Sesuai aman. Sherlock ya. Sesuai Sherlock, aman. Okay. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of ini masuk Pasuruan ya Zal, rumahmu ini ya? Ini Pasuruan, iya, perbatasan sama Sidoarjo. Sama Sidoarjo, oh iya ya. Ini deket banget dengan HK ya. Iya, HK. Lokasinya deket dengan rumah HK. Ini kita akan sidak rumahnya Rizal teman-teman. Ya, seperti kayak gini Mas, ini rumah saya ini sederhana banget. Sama kayak rumah saya di Bondowoso juga. Oh, iya. Nanti kapan-kapan main ke sana. Oh, harus. Harus ya. Tapi dikasih apa sih? Banyak di sana. Duren. Duren. Iya. Yang masih ada di pohonnya. Belah duren. Belah duren mantap. Ini koleksi motornya. Ini yang paling lama ini ya Zal. Legend kalau ini teman-teman. Ini namanya apa deh Zal? Kok saya lupa Zal. King Toski ini Mas Zal. King Toski. Ini kena kok gak ada kabar ini Zal buat King Toski ini. Iya, gimana ya? Mangkrak dibiarin kayak gini karena beberapa bautnya tak ambil gitu Mas Zal. Tak pindah ke CB. Pindah ke CB. Iya. Ya tapi nanti lek tak belikan ya tak balik no maning ngono model itu. Oh, ini kan berarti pinjem kamu. Pinjem. Sementara pinjem. Pinjem dulu ya. Ini hidup gak Zal? Ini bisa hidup cuman ini loh jarum apa ya? Dicopot. Oh, jarum karburatornya dicopot.
Ini katanya saya dengar-dengar kabar ini kamu mau museum, kan apa gimana? Oh iya, pengennya gitu, biar kayak sapu angin ya. Iya. Kan dikasih akuarium, pengen tak bikin kayak gitu mas. Terus pokok gak keluar sama sekali. Kayak gini kan kasihan, banyak debu. Padahal kemarin udah tak cuciin. Mm-hmm. Tapi ya gitu, masih banyak debu soalnya kan di luar. Kalau di dalam akuarium, wah pasti ini aman. Ini mungkin kalau ada yang nonton subscribermu ini mungkin ada yang kangen kamu naikin motor ini mungkin ya. Iya bisa. Coba jadi dinaikin cari. Ini stangnya udah tak ganti juga. Oh, dulu gak kayak gini ya? Dulu stang jepit iya. Nah, sekarang model apa ini? Ini standarnya. Oh standar FU ya? Standar FU yang gini. Ini sebenarnya FU tahun berapa sih? 2011. Oh 2011. Iya. Yang barong. Bukan facelift. Ini kan udah pakai patok facelift. Ini anodes semua ini ya, Sal? Anodes. Ini motor pertamamu, bukan? Iya, dulu belum ada yang anodes, ini udah anodes. Dan anodes pertama. Pertama ini. King Toski. Wede. Sampai kempes, guys. Enggak pernah dinaikin tuh, guys. Sampai kempes dia. Enggak ada standar cagang samping kan? Gak ada. Oh, dia kiri kanan. Soalnya kan pakai pedok mas. Oh. Tapi ya wis kita kelihatan. Tapi ini gak pengen kamu naikin lagi. Ya pengen, cuman. Tapi kayaknya kamu udah bikin vlog terakhir. Iya, terakhir naik ini ya kemarin ya. Jadi kemungkinan ya gak bakal keluar lagi sih. Yakin ini. Sepertinya memang udah mau di museumkan. Museumkan ini. Dijual ya gak mungkin. Oh, jangan. Jangan dijual gitu. Soalnya ini pertama kali yang ngebangun karirku dari awal. Tanpa motor ini kemungkinan enggak bisa berada di titik sekarang. Jadi ya tak sayang-sayang banget ini motornya. Dan walaupun ada yang nawar luar biasa enggak dijual. Pernah ada yang nawar enggak? Kalau yang ini terakhir ada orang mana itu ya? Daerah Jawa Tengah pokoknya. Lupa lu. Purwodadi itu jatuhnya. Iya, Jawa Tengah. Iya, itu ditawar di harga 25. 25 juta. 25 juta. Wah, ini habisnya lebih. 35. Iya, lebih. Belum motori. 50 ya. Lah. Ya benar emang di apa? Di harga pasaran Satria FU ini kan sekarang anjlok banget. Walaupun normal standar dan semuanya itu kan pasti di kisaran 5 5 ya. Itu udah bagus ya sekarang. 57 gitu di daerah sini. Berarti dulu kamu beli baru enggak? Enggak, ini second. Oh, second juga ada dulu. Ada yang beli baru semua motor. Berarti ini second 11,5. Lengkap hidup. Lengkap hidup dulu. Mana Pasuruan ya? Ini Sidoarjo. Kamu warga Sidoarjo apa Pasuruan? Iya, soalnya apa jadi murang Sidoarjo. Pasuruan ngeri larang. Menang larang tok dalam jadi dandan-dandan. Jadi ini bakalan kemungkinan besar di museum kan. Ya nanti bikin akuarium aja ya. Iya pengen mas. Di akuarium. Pesen gak selesai-selesai. Ya udah pesen cuman bahannya itu loh. Kan aku orangnya rada ribet. Minta yang ketebalan sekian-sekian gitu. Kamu paling pesennya akrilik paling. Kayak kolong gitu. Ini Eric Queen ada perubahan apa, Zat? Gak ada, Zat? Gak ada, malah radiatornya rungkat. Oh, terakhir oh, iya. Terakhir tak pakai nge-vlog ini ya, Mas Den ya? Iya, kamu kan nge-vlog pakai ini kemarin. Iya, radiatornya nyerempet ban depan. Jadi bocor. Airnya keluar. Masih tak las radiator. Jadi ya wis rungkat lah ini. Cuman untuk kipasnya fungsi cuy, kata teman-teman kan teman pajangan ya. Coba ya tak hidupin yuk. Coba. Bisa. Tes. Wadum rek. Fungsi lah. Iya. Berarti enggak palsu kamu. Enggak kayak Rizal palsu kata Abah. Kan itu Kapitri ini karena ini. Berarti enggak ada perubahan buat ini ya. Enggak ada untuk Eric Queen masih sama-sama. Masih sama. Terus ini CB. Ini CB Dewaran, teman-teman. Ini ada perubahan ini doang. Ini stang lo kan. Pakai. Kemarin waktu ke rumah Falah belum kayak gini. Belum. Probolnya udah mulai nyicil. Dari sana ke sini maksudnya.
Pasti pinjam dulu ya. Suhu ini, jangan main-main. Ini suhunya mereka semua. Iya iya iya, itu satu, dua. Sebenarnya ada satu lagi, satu ini ya. Di sini benar ada satu lagi. Di sini itu si tiger. Yang tiger. Tiger pangeran. Itu karena masih belum selesai di konsep baru. Jadi belum ada bisa kita tontonkan di video ini, teman-teman. Ini ruang tamu ya, Sal. Ini ruang tamu. Mau dijadiin ini tah? Memang. Yo. Rencana kamu memang mau di konsep buat motor-motor gini atau? Iya, emang kayak gitu. Sebenarnya dulu di belakang. Nah, berhubung di belakang terlalu kotor dan gitu loh. Jadi capek ngebersihin. Rata-rata berdebu semua kalau tak taruh di belakang. Makanya ya wes aku punya inisiatif tak taruh di ruang tamu aja, karena ruang tamu kan lebih apa ya, lebih sering dibersihkan. Jadi enggak terlalu kotor-kotor banget nanti ke motor gitu. Atau di konsep kayak garasi gini. Atau mau bikin garasi di depan gini? Bisa, sebenarnya bisa. Semua itu tergantung uang. Iya, benar. Mau dikasih bawah tanah, garasi bawah tanah. Bisa kayak Raffi Ahmad ya? Lah, Srit, ada liftnya gitu bisa. Ya. Bisa, yang penting kan gini. Iya. Sayang banget pangerannya gak ada. Sebenarnya motor ada 4 ya, Zal? Ada 4. 4 ya. Dulu 5 sih. Apa lagi? Scoopy. Nah, oh, Scoopy-nya kejual karena dulu buat berobat kakak gitu. Jadi tak jual. Jadi begini, teman-teman, kondisi motor-motor Rizal. Nanti kapan-kapan main ke rumah, Zal? Oh iya, pokoknya harus disiapin uang, terus makanan yang enak-enak, buah-buahan, durian, rambutan, nangka, dan lain sebagainya. Pulang harus dikasih sangu. Diongkosin? Ready ya. Habis tahun baru, langsung tak kasih ke sana. Guys. Mohon buat teman-teman dipantau ya di jalan. Satu kendaraan satu nyawa. Kan gitu, kan gitu anak touring ya. Biasanya kan gitu ya. Mohon bantuannya buat teman-teman melintas di daerah sini. Melintas di daerah sini. Udah kayak anak touring kan belum ini? Belum masih. Soalnya belum touring. Oke. Ini konsepnya ruang tamu. Ini dulu apa, Zal? Ini udah lama banget ya. Ini sih. Setauku ini udah lama banget nih ya. Iya, banner sih ini, Mas. Ini lebih tepatnya banner. Apa ini dulu kamu? Tapi tak pakai buat ini, apa itu? Apa? Buat lemek pede gitu, lantai. Oh, anu buat kayak kontes. Iya, lemek Kintoski dulu. Tapi terlalu besar. Jadi kapan? Iya, kebesaran dulu. Harusnya kan ini banner. Ini aja punya Facebook kamu, Zal? Loh, dulu punya. Rizal Run. Iya. Ini WA ini masih aktif? Masih aktif. WA yang ini? Iya, bisa di chat teman-teman. Capek, santai aja. Santai aja, gak apa-apa ini. Bocil kan, diserang kan. Gak apa-apa, tanya-tanya. Pak, ini modelnya gini gimana? Gak apa-apa. Guys, gak curiga, gak aktif ini udah. Gak curiga ini udah gak aktif ini, Pak. Aktif. Tahun berapa ini? Ini aktif pada masanya. Nah, kan bener. Suasana ini masuk ini ya, Cok. Desa ya. Iya. Desa kecamatan, desa. Desa ya, juga Pasuruan juga. Ini. Pasuruan juga. Ya kayak gini. Ini ruang apa? Ini ruang tengah. Ya buat nonton TV, nonton bokep di sini. Bok. Bukan. Sensor. Kamu pelihara burung, Cok? Burung. Burung apa itu? Ini punyanya bapak. Ini burung mureh. Mureh Medan. Gak bisa dianu, Sal? Ya. Ngamuk ya, Sal? Enggak. Ya, ini ditutupin. Ini koleksinya bapak. Oh, bapak yang main burung. Kamu ya. Gak main burung? Loh, enggak punya. Ini apa ya, Pak? Ini radiatornya. Oh, ini radiatornya, teman-teman. Udah selesai dilas. Oh, tinggal belum pasang. Iya. Ini udah dipakai ini. Lah, itu sisa dulu. Ini rencana mau tak kasihkan teman-teman. Oh, anu. Apa berbagi, namanya? Berbagi, iya. Giveaway enggak? Berbagi sih. Berbagi ya. Iya. Jadi apa caranya buat teman-teman biar dapetin stir ini? Ini stir Daytona loh itu. Jangan main-main. Enggak, masuk ori. Ini ori Daytona. Berapa belinya? Ada logonya ini. Iya, berapa belinya? Ya bawaan motor itu sih, Mas. Enggak kayak ini. Ini asli Daytona. Jadi keren enggak ini? Loh. Ya Allah, dibuka stiker gak?
Oh, ini asli dari Tola. Nanti. Oh iya asli. Tak pikir stiker. Bukan loh. Kalau yang makanya ini tak kasih ke teman-teman. Aku kan kalau ngasih kan bukan barang yang murah. Jadi yang barang-barang mahal yo tak kasih. Emang niatnya ngasih ya? Masa pilih-pilih? Kan aku temenmu. Ini kamu udah punya. Ini kan mau dikasihkan orang. Tapi mereknya well proof. Oke Mas Tan. Banyak penasaran kamarmu. Kamar. Boleh lihat gak? Kalau di rumah kan ada kamar, garasi itu ngumpul aku jadi satu. Oh, jadi satu. Jadi satu. Berarti pas ngene. Enggak, di ada pintu kedua. Oh. Wih, ini ya. Kayak Jepang anjir. Wede. Ini kamar. Selamat datang di kamar saya yang ya sederhana banget sih. Bentar, ini kayak Jepang anjir. Loh. Coba iya. Dah. Tutup. Oke. Okay. Buka lagi. Jam. Wih. Yeah. Pijet. Saya kan terinspirasi dari film Jepang. Makanya tak kasihkan gitu. Suka kayak Sugiono. Iya, ya bukan yang cewek. Oh, anu. Maria Ozawa. Iya. Oh, yang lain bisa. Ini kamarnya hampir sama kalau dengan di rumah, teman-teman. Kasurnya yang mini. Yang mini. Iya, yang lantai. Iya, lantai juga. Kasur lantai. Wih, ini juga adem banget, guys, pakai AC. Iya. Kenapa pakai AC, kamu? Loh. Biar kalau ngedit nyaman. Kalau nikah nanti ada istri cek. Widih. Kak serah. Ini nah kepalanya ini Toski dulu. Dulu pertama kali ini dia batoknya. Oh, batoknya Toski yang pertama ini. Iya, jadi Satria Engkel konsepnya dulu. Oh, ini jam sebenarnya ya? Sebenarnya awalnya jam fungsi, iya berhubung baterainya udah habis kan enggak jalan ya. Ya wis tak pakein batok ngono ae wis. Terus ini oh, anunya pelek ya? Pelek. RCB pelek. Ini konsep sendiri gak Zal? Ya, kaca ya? Ya beli di online terus tatain kayak gini. Itu velg bekas apa namanya? Bekasnya Eric Queen. Ya? Queen. Ini apa Zal? Kok ada anu kamu Zal? Oh itu buket. Iya. Ya kemarin lah dari Yayang. Dari Yayang. Konsep pintu ala-ala Jepang guys. Wih, ini old school sekali kamu gayanya di wah, sini. Wah ya, estetik banget. Walaupun tetap tak pasang. Ini template, anu ya, templatean ya. Iya template. Dapat dari mana dulu? Shopee. Beli di Shopee. Di Shopee ya, barang-barang Shopee teman-teman. Barang-barang Shopee semua kayak ini kan buat gantungan baju. Berhubung bajunya masih dicuci, kata pasang. Itu anunya YouTube ya. YouTube yang silver, dulu, silver ya. Silver lebatan kan barengannya ada. Ada kayak gini. Mas Hani punya juga ada, ya. Apa beli di Shopee? Wosh. Enggak pak, ngapain beli pak. Saya pikir pakai PC kamu ngeditnya. Enggak ya? Oh enggak. Dulu ternyata pakai laptop. Cuman laptop. Habis itu ya pakai HP bisa. Pakai laptop bisa. Ternyata enggak pakai PC teman-teman. Pakai HP juga ya? Pakai HP juga. Saya pikir ini tadi PC. Ternyata sound. Polytron. Sonan. Oh, kayak son control. Sih, Rijal R Run. Ini temboknya kamu sendiri? Saya sendiri yang ngonsep. Kayak langit-langitnya tuh guys. Dikasih lampu-lampu gitu. Kasih ya. Kasih list juga. Kasih list. Semua ini saya yang konsep real. Ada yang palsu beneran. Apa? Kenapa cuman casingnya doang? Iya, dulu pernah punya. Belum pernah punya ini. Nah, habis itu kurang minat karena kurang bagus. Kualitasnya. Oh, ya, pengen upgrade yang lebih tinggi. 15. Makanya ya wis sisa kondom ya. 150. Itu juga ada pajangan-pajangan itu di Shopee, teman-teman. Ini kontes-kontes gitu ya, Sal? Kamu Iya, ini piala kontes. Piala-piala kontes. Dari Queen semua itu. Itu dari Queen semua. Iya. Ini parfum udah habis apa gimana? Ya udah habis. Oh, malah jadi pajangan. Ya. Tak tahu dilap gua mau sal. Iya kotor ya, iya. Debu. Besok, di rumah juga debu. Besok rencananya ini mau tak bersihin semua, enggak bersihin semua. Kan aku kalau bersihin kayak gini kan satu minggu sekali. Lah ini udah 2 minggu. Lah terus Mas Dani kan dadaan awan terus. Iya.
Kok Mas Dani bilang dari beberapa hari yang lalu kan udah tak beri bersihin semua. Oh, tak bersihin semua. Ambil dulu. Rata dengan tanah. Itu silvernya. Coba. Itu sama enggak? Itu Shopee, enggak tahu. Palsu ini. Palsu. Saya dulu waktu dapat itu silver ada berapa bulan gitu, enggak pernah tak buka. Oh, gitu. Kenapa alasannya? Alasannya tuh saking senengnya. Apa ya, takut lecet? Enggak. Ya, dibuka pertama maksudnya, tapi oh, buat dipajang gini tuh berbulan-bulan. Kalau pertama, wah, ternyata cuman isinya kayak gitu. Gini, isinya kan ada dua itu sama itu doang, sama kardus kan. Akhirnya juga belum ada garasi itu. Setelah ada garasi kan ada tempat. Kayak gini kan kamu di kamar itu kan keren. Iya. Mas Dani di garasi. Di garasi. Taruh di garasi. Beginilah kasurnya teman-teman. Spring bed sana. Aduh. Ya apa enak. Ngicil kayak gini enak cuy. Ngicil kayak enak. Iya. Lo. Sudah dipraktekkan. Ayo ini. Kita lagi di kamar ini. Ini apa ini? Oh, helm. Helm. Helm yang ya buat keseharian nge-vlog pakai ini. Ya begini keadaan kamarnya teman-teman. Apalagi nih, Zan? Ya ini ada GoPro. Iya, GoPro kan. Enggak banyak juga koleksi, ada dompet. Ini enggak ada uang. Ini enggak ada uang. Kosong. Loh, kosong. Isi entok di sini. Palsu. Kan semua ada di ATM, Mas Dan. Oh, kamu jarang pegang cash. Jarang pegang cash. Kalau pegang cash itu kesannya lebih boros nanti. Lebih boros. Lek di ATM kan mau beli apa-apa enggak ada. Kalau belakang ini apa, Zal? Ini ya ruang buat masak. Oh, dapur. Dapur. Lah, dapur. Ya. Sebenarnya ini dulu pengen tak bikin itu, Mas Dan. Apa? Studio ini. Loh. Studio. Wah, ini garasi ya, studio. Lah berhubung subscribe bosku. Malah dicepet-cepet. Dijadikan kayak gini ya udah. Kenapa enggak di sini dulu dibikin garasi ya? Iya, sebenarnya pengen di sini. Ya mungkin kedepannya dilanjut lagi proyeknya. Ini kan proyek yang gak jalan lah. Masih mandek. Duitnya ngeri. Di total hampir puluhan juta ini. Iya, kalau bangunan emang kayak gitu. Terus ini musola. Ini musola. Mak mana, Sal? Nah, ini. Kan biasanya ini sering ketemu. Ya. Nah, ini, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waduh. Gimana kabarnya, Mak? Baik-baik. Alhamdulillah, ini emaknya. Saya biasanya nonton emak tuh di YouTube-nya Rizal. Iya. Sering muncul kan dulu, Mak? Iya, ini dari mana? Pondowoso, Mak. Jauh. Jauh, Mak. Sini, Pondowoso. Iya, sama kayak Rizal di kreator YouTube. Oh, teman, sama-sama YouTube. Sama YouTuber, YouTuber. Oh, YouTuber juga, Mak. Iya, tapi dari Pondowoso. Jauh ya, Pondowoso. Lumayan, Mak. Kesini. Cuma buat ngonten. Iya. Sambil cari jodoh, Mak. Cari jodoh, ya. Belum nikah, gimana, Mak? Belum nikah. Rizal. Sama ini, Rizal. Belum nikah. Wah, telepon, Mak. Ada telepon, Mak. Ya udahlah, yang penting sehat-sehat ya, Mak. Ya, amin. Amin. Banyak ininya, guys. Burung juga. Itu baru kamar mandi. Ya seperti itulah. Ini BSS. Kenapotnya siapa? Tiger Pangeran. Iya. Ya begitulah, teman-teman. Sidak rumahnya Rizal ya. Full ini ya. Full ya, dari depan ke belakang ya. Iya, jadi janganlah. Belum pernah ya ada orang yang masuk sini. Belum. Saya lagi sambil review kamar. Iya, iya. Karena pribadi kan. Iya. Tapi boleh kan tadi ini? Boleh, enggak apa-apa. Spesial buat Mas Dani Longir. Longir. Oh, Longor, sorry. Ya udahlah, teman-teman. Habis ini saya mau pergi ke mana? Bengkelnya Mas Lea. Oh iya. Saya sekalian pengen kenalan lah ya. Kenalan. Pengen tahu-tahu juga garapan di sana tuh kayak apa. Jadi mungkin segitu aja tentang sidak rumahnya Rizal, teman-teman. Kita habis ini lanjut diantar Rizal ke rumahnya Mas Lea. Jadi segitu aja, saya Dani Longor pamit dan Rizal Rans juga pamit. See you the next video. Bye bye.